Oke, sahabat lisensi antivirus, kita gas lagi. Hari ini kita ada casing dari Cube Gaming-nya, serinya Chain. Bukan E, tapi pakai Chain. E, C, C, C. Caca, caca, C-A-Y-N ya. Bukan E-A-I-N, oke? Jadi jangan salah. Nah, casing ini MATX ya. Teman-teman bisa lihat, depannya cakep banget modelnya ya. Kayak garis ke bawah, kemudian diarsir gitu. Nah, dalamnya ini ada sejenis kawatnya, kemudian ada lagi di belakangnya 3 fan ya. Oke, langsung aja kita lihat previewnya kayak gimana ya, casing chain ya. Oke, ini ya Cube Gaming Chain ya, teman-teman bisa lihat ya, ini tebel-tebel stripnya ini ya, jadi nggak mudah apa patah atau apa, bagus bahannya. Quality kalau dari Cube Gaming, dia ini di tengah, nggak paling bawah, nggak paling atas, tapi di tengah-tengah Cube Gaming ini main segmennya ya. Nih di sininya juga tuh nyudut di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi benar-benar dibuat cakep lah ini ya. Nah, kemudian ada horizontal miringnya, kemudian di sini ada kawatnya. Jadi teman-teman kalau bersihin kotor enak ya. Ada kawat kasanya di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat atasnya. Atasnya jack audionya juga misah tuh. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, ada dua colokan, kemudian dua USB yang pot, yang USB 2, satu USB 3 ya. Kemudian ada tombol reset nih dan tombol hidupin power ya. Oke, ini juga ada magnetik ya, dust filter ya. Ini ada baut-baut jalurnya, semua lengkap pokoknya. Nah, sekarang kita lihat si samping. Nah, ini tempered glass ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati kalau ada tempered glass ini, karena kalau teman-teman jatuh bisa retak 1000 ya dia ya. Nah, seperti biasa Cube Gaming naruh satu logo dia di sini, ini yang membuat cakep lah ya. Kemudian pemanisnya itu PSU-nya PSU bawah juga aja, teman-teman yang pakai PSU bawah yang RGB RGB cocok ya. Kita langsung buka aja. Untuk bautnya juga nuansanya dia memadukan dengan baut silver ya tuh. Dan bisa lihat dalam ini ada karetnya tuh ya. Ada karetnya di sini, kemudian di sini juga ada karet damper juga ya. Jadi kalau ngurangin getaran nggak mudah pecah juga jadi. Oke. Nah, ini selanjutnya teman bisa lihat ya logo Cube Gamingnya di sini. Nah, kemudian di sini ada 3 fan ya. Nah, fan 1, fan 2, fan 3. Ini udah dipasang semua fannya. Tapi fannya masing-masing punya satu molek ya. Jadi dia ada 3 molek ya, nggak langsung satu panel enggak. Dia 3 molek. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tempat dudukan. Teman-teman mau naruh SSD di sini bisa. Di sini bisa ada tempat taruh SSD-nya, atau bisa juga multi, dia bisa jadi fan juga di bawah sini ya. Tinggal teman-teman aja sukanya menaruh yang mana. Kalau di sisi belakang standar dia punya 4 slot PCI ya di sini ya. Ini ada fan 12 cm juga. Kita coba. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada kepalanya tuh, kepala kabelnya. Standar lah ini untuk motherboard, ini USB 3. Ini untuk apa ya, kita lihat lagi detailnya. Untuk audio sama untuk USB 2 ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat di bawahnya tempat taruh SSD ya. Ini bisa dicopot ya, ini ya. Nyopotnya lagi teman-teman dari bawah sini. Nah, tuh. Ini ada murni ada 4. Ini nyopotnya di bawah sini ya. Jadi bisa dimasukin dalam dan di atasnya, oke. Nah, kalau teman-teman mau taruh SSD di sini juga bisa nih. Diselipin maksudnya dari dalam sana nanti ya, atau dibalik dari sini SSD di sana maksudnya dari sini bisa juga ya. Di sini ditaruh. Oke. Mungkin gitu aja untuk gambaran chainnya. Sekarang langsung aja kita lihat lebih detail ya, gimana lampu RGB-nya ya. Oke, sahabat lisensi antivirus, nih ya contoh dari Cube Gaming Chain yang udah kita nyalain lampu RGB-nya. Teman-teman bisa lihat, jadi RGB-nya itu bisa dilihat bahwa ini statik ya. Dalam artian statik ini dia nggak berubah warna RGB-nya. Misalnya warna biru ini di bawah, gitu kan, warna hijau di kiri, tetap seperti itu, nggak muter warnanya ya.
Tapi kita coba lihat ada tombol di atas bisa berubah nggak ya? Pencet, pencet. Ah, jadi tombolnya bener, ini hanya pure reset aja, nggak ada tombol untuk RGB diklik atau sejenisnya, nggak ada ya. Udah kita coba tadi. Nah, sekarang kita coba dengan posisi agak miring ya, casingnya. Kayak gimana sih penampakannya? Nah, ini ya contoh ya, dari miring ke sini ya. Untuk penampakan sih teman-teman bisa lihat. Nanti kita ambil angel lagi, angelnya mungkin dia agak lebih nyudut ke kiri ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, angelnya ya. Nanti kita coba lagi, sekarang sudutnya ke kanan ya. Kita coba ambil angel lagi. Nah, seperti ini ya. Gambarnya kalau dilihat dari samping nanti. Nah, sekarang kita coba mati lampu ya. Nah, ini ya kalau dimati lampu ya. Oke, keren juga ya. Ini ya. Oke. Mungkin itu aja gambaran dari lisensi antivirus. Udah kita gas casing Keep Gaming Chain ini ya. Jangan lupa nanti bantu like dan subscribe ke channel lisensi antivirus ya. Thank you.